Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema Paskah tahun ini kita diajak untuk berperan serta di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita tahu bahwa kesejahteraan bersama itu menjadi mimpi setiap keluarga, setiap komunitas, bahkan juga negara. Oleh karena itu kita diundang berperan aktif di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bersama. Semoga kebangkitan Kristus membawa berkat juga untuk meningkatnya kesejahteraan bersama bagi kita semua. Dengan Paskah Yesus Kristus yang bangkit dari maut, begitu pula kita habis mengalami masa pandemi COVID-19, bangkit pula. Bangkit bukan untuk perlawanan, tetapi bangkit untuk bersama, membangun kehidupan bersama, bekerja sama dengan sesama untuk semakin membawa keselamatan bagi semuanya. Paskah adalah kemenangan, Paskah adalah kebangkitan, Paskah adalah persaudaraan kita bersama. Dalam kebersamaan ini, kita semua merayakan kebahagiaan karena Tuhan selalu menyertai kita. Dari pengalaman sukacita Paskah ini, kita bergembira bahwa maut, kematian tidak akan memenjarakan manusia karena dibangkitkan melalui Yesus Kristus. Dan dari situ kita diajak untuk semakin menghormati martabat manusia, menghormati alam ciptaan yang dihadirkan Tuhan pada kehidupan kita. Dan oleh karenanya kita semakin mampu untuk mengasihi dan bersuka cita dalam hidup ini. Selamat Paskah 2023. Selamat Paskah 2023. Selamat Paskah 2023. Selamat Paskah 2023. Yesus bangkit, hadir, dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.